Halo Sobat Adis Tunnel, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya lagi di Kayu Tanam ya, perjalanan Kayu Tanam menuju Gugua dan sekitarnya. Saya lagi berada di INS. Kebetulan ada rusak tadi. Perjalanannya kita abadikan ya. Saya di depan INS. Cuaca agak sedikit terik. Tadi hujan ya. Hujan sebentar. Mendung. Sekarang terik lagi ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu ya. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, karena subscribe itu adalah semangat, subscribe itu adalah harapan, dan subscribe itu adalah pertolongan. Ya teman-teman, di depan banyak truk ya. Di sini memang lokasinya lokasi kawasan truk. Kita nyantai-nyantai aja ya. Sebelah kanan saya ini adalah Pondok Durian Ajo DKT. Kalau Anda yang mau makan durian, yang selalu ada, yang selalu ready hanya di situ. Kalau di tempat lain, nunggu musimnya dulu. Kalau di Pondok Durian Ajo DKT itu selalu ada ya. Saya juga nggak tahu dia dapat durian dari mana. Pastinya itu bukan durian dari Kayu Tanam. Ya, kita sampai di jembatan Kayu Tanam yang dulunya pernah roboh karena arus kalinya yang airnya yang membesar, dan sekarang sudah diperbaiki lagi. Oke teman-teman, kita sampai di Pasar Kayu Tanam. Ini
sebelah kiri saya adalah pasar kayu tanam. Puskesmas kayu tanam. Dan kalau kita belok ke kanan, ini simpangan Duren ya. Simpang stasiun sebelah kiri. Tonggak bendera ya. Kita masuk ke situ. Situ ada SMP ya, SMP dan SD kayu tanam. Ini Masjid Al-Mutakin. Ini namanya Pasar Gelombang. Oh, kelok beracun ini namanya. Sampailah kita di Pasar Surau. Ini nama desanya, Desa Pasar Surau. Sebelah kanan saya adalah daerah Prabot. Desa Pasar Surau. Memasuki Desa Pasar Benteng. Ini sebelah kanan adalah SMP N2, tempat di mana saya dulu bersekolah ya. Dan di depan adalah Pertamina Kayu Tanam, satu-satunya SPBU yang ada di kayu tanam dan sekitarnya, yaitu di Desa Pasar Benteng ini ya. Nah, inilah SPBU Pertamina Kayu Tanam yang berada di Pasar Benteng.
desanya desa Pasar Kerambil. Pasar Kerambil ya. Di depan sana sebelah kanan Simpang Padang ya. Di dalamnya ada desa Padang Labai, Saludaku. Nah, kalau terus bisa sampai ke Kaitanam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih yang telah mendukung saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, sampai jumpa.